Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Fanani Evin. Nah, kita sekarang tepat di depan kita ada salah satu sepeda gravel dari United. Kita akan first impression saja, tidak mereview, karena ingat ini tidak review, ini hanya first impression. Karena apa? Saya belum pernah pakai. Oke, jadi kita hanya cek-cek saja kira-kira apa saja speknya, terus kira-kira harganya berapa dan beratnya berapa, teman-teman. Oke, langsung saja kita sikat. Oke, nah teman-teman, di depan kita ada United Gavril, bener. Nanti khawatir salah, dimaki-maki nanti teman-teman. Oke, ini United Gavril, bahannya alloy ya, frame-nya frame alloy tapi forknya karbon. Kita akan bahas satu persatu dari atas dulu teman-teman. Yang pertama ini ada Brifter GRX. Ya, sepeda ini full GRX. Apa saja isiannya? Kita langsung saja. Yang pertama, Brifternya, ingat hanya kanan saja. Karena apa? Single crank. Oke, single chainring. Nah, ini hidrolik tentunya. Kalau kiri hanya rim saja tanpa shifter. Karena ini rim doang. Ya, kalau double pasti ada. Berhubung ini single chainring, teman-teman. Untuk bagian handlebarnya, ini alloy non brand. Ini ukurannya 420. Terus stemnya ini alloy juga. Ini belum internal kabel ya, kabel luar semuanya. Dan untuk headsetnya ini dari FSA. Ini sudah tapered modelnya, karbon alloy ya. Kita langsung ke wheelset depan dulu. Nah, wheelset yang digunakan model TA 100 ini. Jadi belum bus ya, teman-teman. Ini belum bus. Sekali lagi, ini belum bus. Terus untuk rimsnya ini alloy. Mana? Enggak ada keterangannya. Ini alloy yang digunakan wheelsetnya, belum ready to blush. Terus untuk hubnya non brand, cuman apakah sudah bearing? Ini sudah bearing. Hubnya sudah bearing TA. Kita geser untuk bagian ban dulu, teman-teman. Ban yang digunakan Maxxis Rambler, ukurannya 700x45C. Ya. Dan ini sudah tubeless ready TR ya, teman-teman. Kembangannya seperti ini ya. Udah, kita ke brakeset. Ini untuk remnya, rem depan masuk ke fork, terus kalipernya ini dari GRX seri RX 400, teman-teman. Ukurannya untuk bagian rotor ini 160. Ini ada adaptor ini. For 160 or 180. Ini adaptornya ini, teman-teman. Ya. Untuk rotor, non brand. Ternyata non brand, teman-teman. Dan modelnya sudah 6 bolt. Jadi kalau mau ganti aftermarket gampang, yang 6 bolt. Bisa ganti XT atau sebagainya. Ya, kita. Oh, ini internal kabel, teman-teman. Untuk bagian shifternya, ini internal kabel masuk frame 1, tapi untuk pengereman ini masih di luar. Ini masih di luar. Ya, ini di luar. Tapi di sini tembus loh ternyata. Ini kan masuk nih. Ini kan di luar posisinya, di luar terus pakai masuk frame ini. Masuk sini, masuk terus keluar di sini lagi. Internal juga yang bagian belakang ternyata, teman-teman. Oke. Terus kita geser ke frame-nya dulu. Frame alloy tapered. Terus TA
ya, TA. Untuk bagian fork sudah ada ILED jika teman-teman mau pasang front carrier. Terus untuk bagian mainframe sudah disediakan 3 ILED atau 3 tempat bidon. Yang pertama di situp, terus di sini bagian apa oh, lali aku jenenge ini, terus ada di bagian bawah juga ada ILED untuk bidon, teman-teman. Ya. Kita naik dulu. Saddle yang digunakan Stress. Model apa ini? Stress. Ini ada Stress Tor. Nah, saat pembelian teman-teman sudah mendapatkan sebuah pedal yang belum bearing tentunya. Alloy belum bearing. Ya, ini masih pelor. Untuk seat postnya dari Zoom. Ukuran seat pose piro iki guys? Ukuran sik tak delok no guys. Gak ono keterangan iki guys. Mbah, seat pose iku pokoke cilik. Seat pose alloy dari Zoom. Nah, kita ada tempat ELED untuk pemasangan rear rack atau goncengan belakang jika mau touring-touring di sini. Ini tempat rak ya. Rak penir namanya. Rak penir, bener enggak sih rak penir? Ya kayak gitulah. Kabel-kabel dari jack wire. Kita geser ke sini dulu. Kranknya dari GRX. Tentunya sudah HT2. Ini ukurannya 40T 11 speed. Untuk BB-nya dari BBRS 500, berarti Tiagra RS 500 ya BB-nya. Tiagra kalau salah. Tahu dia urik ya. Tiagra kalau enggak salah. Setauku biasanya bawaan Tiagra sih ini BB-nya. Nah, untuk rantainya, rantai yang digunakan ini YBN, teman-teman. YBN yang model 11 speed. Terus kita pindah kemana lagi ini? Ndi ya? Wheelset belakang sih, wheelset belakang wis. Wheelset belakang alloy double wall belum ready to blast, terus dikombinasikan dengan ban model seperti ini. Ini dari Maxxis, serinya Maxxis Rambler. Ukurannya 700 kali ukurannya di 700 kali 45C ya. Model kayak gini. Seksi enggak? Ini untuk wheelset lagi, kita pindah wheelset. Free hub bearing TA, ini belum bus teman-teman, masih TA 142. Terus untuk kaliper yang digunakan hidrolik dari GRX juga. Terus untuk rotornya yang belakang ini bukan 160, tapi rotor yang digunakan ini ukurannya 140 teman-teman. Ya, ukurannya 140. Nah, kita pindah. Kita pindah ke sini, teman-teman. Sprocket. Sprocket yang digunakan dari Shimano SLX, teman-teman. Shimano SLX ukurannya itu 40 ya, Gi. Iya teman-teman, sih tak cek. Nanti aku salah daripada maki-maki rek. Tak cek sih rek. Ya, ukurannya 1140T. Ini dari Shimano SLX. Ya, serinya M7000. Terus yang paling utama RD-nya dari Shimano GRX. Kayaknya ini bisa deh sampai 46 ini. Bisa deh kayaknya. Kalau mau upgrade sampai 46 bisa kayaknya ini. Kasih XTR XT 46. Ini GRX ya. Ini medium. Bukan yang long ini. Ini ada locknya. Kalau lock, ini kan nggak lock nih teman-teman. Nah, kalau nggak lock ini bisa gerak cage-nya ini. Tapi kalau lock, jelek di lock, ini nggak bisa gerak nih teman-teman. Itu fungsinya. Oke. Nah, wis delok spek-speke wis mari, terus kira-kira regone sepeda iki piro, teman-teman?
sepeda ini dengan spek GRX, terus beberapa spek lainnya itu non brand, dan yang seperti tadi, sepeda ini dilepas di harga 16 jutaan, teman-teman. Ingat, 16 jutaan. 16 sampai 17 jutaan lah. Ya, bocorannya seperti itu kira-kira. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, terus yang penasaran enggak? Kira-kira berate piro iki? Abote piro? Iki seperti biasa di depanku iki, sampingku iki wis ono timbangan iki, guys. Ayo ditimbang, yo. Ditimbang sik, dinyalakno dhisik. Iki sepeda seharga 16 hingga 17 jutaan, abote piro? Cek wae sik. Abot iki, guys. Ya nasib durung duwe, durung ono sing iso nyekelno kamera, guys. Cek, guys. Oke, guys. Ternyata beratnya berapa? Kita langsung cek aja kira-kira. Langsung ini dari Pak Tul ya. Gak kaleng-kaleng, ini beratnya 10,90 kg, guys. Ya. Valid. Tentunya ini dari Pak Tul timbangannya, bukan timbangan beras. Beda jadi, guys. Oke. Ini United Gavril GRX 1140T ya. Wis ngono ae kira-kira first impression nih. Iki sih ukuran gede, jadi gak cocok kayak aku, guys. Jadi kalau ukuran S kecil-kecil ngono sih aku nyile iso gak tes. Berbungi gede ya, aku gak wani nyile, guys. Ya wis. Lokasiku Dek Lautan Jaya Bike atau Lautan Jaya Premium, saya kisih anyar, guys. Yes, makasih. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram saya, fanani.evin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.